Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman ya. Wah, ini ya. Tandanya kalau saya pegang HP terus enggak ada apa-apa, cuma drone display aja ya. Ini saya seperti biasa ya. Di bulan Oktober ini saya mencoba kembali ingin mengetahui ya drone-drone terbaru apa saja yang belum masuk ke Indonesia ya. Enggak apa-apalah. Ya, seperti penyegaran aja, teman. Ini saya coba untuk melihat drone di luar sana yang sudah rilis ya, macam-macam teman-teman ya. Ini pernah sebelumnya sudah saya cek, keren-keren. Nah, ini saya coba untuk saya tampilkan di video ini. Oke teman-teman ya, kita langsung aja ya. Ini saya masih seperti biasa di AliExpress untuk acuan saya. Ini saya masuk web, nggak masuk aplikasi ya. Terus saya klik ini ya, drone langsung muncul seperti biasa ini teman-teman ya. Oke, ini di tampilan utama seperti ini ya. Oh, enggak ada apa-apa ya, cuma ini drone rakitan FPV lah, ini yang barulah. Oke. Drone V196. Wah, mantap ya ya. Oke, ini drone V196, keren ya. Sudah brushless, ini mungkin gede ya. Gede ini, teman ya. Ini sih keren menurut saya, teman ya. Karena dia sudah brushless. Optika full ya, belum GPS, tapi sudah sensor nabrak. Terus kamarnya bisa elektrik ya, keren loh ya. Wih, mantap loh ini kan teman. Saya coba ini loh kan, tasnya lumayan kotak besarnya ya. Wah, mantap ya. Wush, brushless-nya menyala seperti drone S4S. Nah kan, wush, 4K 6K, wush bilangnya 8K lu kok ada 3 tipe lensa kameranya ya. Oke, kita langsung aja coba untuk lihat speknya teman ya. Speknya kita lihat. Dia baterainya mana ini ya? Kok enggak ada loh. Loh, kok kelewatan. Baterainya loh. Oh, baterainya enggak disertakan, teman. Kemungkinan ini hampir sama, teman ya. 1500 3,7 volt ya, mili ampere ya. Ampernya 1500 ya, enggak ada, teman. Oke, enggak masalah lah ya. Oke lah, ini kembali lagi loh kan. Enggak enak ya, hilang. Wis enggak apa-apa lah ya, tadi ya ini ya V196. Wis, oke, sudah. Kita coba lagi ya, penyegaran lagi, kita coba random ya. Kita coba lagi mana-mana yang baru ini sudah S2 sudah. Wah, ini wah ada Xiaomi. Ya, waduh, ini katanya 1 kilo 1000 meter ya. Ya. Ya, ini GT5. Wah, ini sih mirip-mirip kayak S150, teman-teman. Ya, kelihatan. Nah, ini. Coba saya lihat dulu ya, saya rekam layar ya, nanti biar jelas, teman-teman ya. Oke, GT5 Max drone. Wah, ya. Mirip remponya seperti S150 ya, mirip remponnya, teman. Oke. Mirip nih, kan. Oh, baterainya juga mirip seperti S1S. Oke. Untuk speknya sih ya hampir sama, teman ya. Speknya kita lihat. Oh, ini kok pasti kok enggak ada baterainya ya, sebenarnya. Coba lagi. Speknya ya yes, mungkin lah sama lah. Oh, ini speknya lo 3,7 volt 1500 mAh. Yang penting saya lihat dulu baterainya, teman ya. Kalau lainnya mungkin hampir sama ya, seperti kamera mungkin ya kurang lebih hampir sama lah. Yang penting baterainya dulu. Nah, ini sama terbangnya kurang lebih 20 menit ya. Mungkin kok keterangannya sih bisa mungkin yang realnya ini 10 menitan lah untuk terbangnya. Nah, seperti ini. Wis, mantap, keren. Oke. Kita coba langsung ya. Kita percepat ya. Kita coba langsung yang lainnya dulu. Ini kalau ngepek langsung masuk ke awal lagi nih, enggak masalah. Ini ada yang keren, temennya. Ini semoga yang kemarin saya cari ada ya, temennya. Oh, ini kelihatan. Oke. Ini loh, pasti ada ini. Ini yang keren yang belum. Ini sudah saya lihat. Ah, ini. Lah. Wah, ini loh. Sekarang kan zamannya seperti drone yang terbaru. Apa namanya? Drone Rock 9 CS apa SE itu ya, teman ya. Nah, ini versi murahnya, teman ya. Loh, murah loh ya. 3 bat, 1 baterai 600, 500 loh, kok murah?
2 baterai 600, 1 baterai 500, 3 baterai 600 loh, keren teman. Ini yang paling keren ya Pak, dia sudah ada kameranya teman. Kok kamera? LED layar displaynya loh kan, loh. Kok sudah ada bonus ini teman, kok enak ya loh kan, lihat kan sudah ada bonus micro SD sama cardreadernya loh. K12 Mac, wes mantap loh ya. Ini kalau rilis di Indonesia laris, pasti laris ya. Karena apa? Ini pernah sebenarnya saya cuma saya cek sebentar aja teman. Ini keren ya, dia ada layar tampilan ada tampilan untuk layar di tempatnya ya, mirip-mirip drone ROG 9S apa CS itu sebenarnya yang terbaru yang gede warna biru itu, dia kan sudah ada layarnya di tempatnya. Ini yang mungkin versi murahnya, cuma ya beda cola untuk kualitasnya, cuma ini yang optical flow tapi sudah ada optical apa GPS ya, si. Saya sih masih optical flow ya temennya. Oh iya optical flow, tapi sudah layarnya lo, keren kan. Wah mantap ya lo, bisa ada yang beli rek ya. Kita lihat dulu. Oke kita lihat dulu sebelum kita ke videonya lo kan. Wah mantap ya. Mantap. Keren lo kan, lus. Wah ya mantap ya. Jadi nggak usah HP, sudah ada layar untuk penampilan kameranya di remote-nya teman. Yes, mantap. Oke, kita langsung aja cek untuk videonya. Cek. Berarti benar-benar tampil nih teman kameranya di remote, cuma layarnya kecil, nggak masalah loh kan. Wow, mantap. Wah, keren ya. Mantap ini ya. Lu. Yes. Jadi mungkin ini bisa dua tipe ya. Jadi connect ke HP langsung ke remote, dua-duanya on nih untuk layar tampilannya untuk kameranya teman. Tuh kan bener. Ya yes, keren drone K12 Max. Wis mantap bro ya. Keren ya. Wis keren ya, keren ya. Ini datang, wah yes, mantap ya. Nah lo kan, wis. Oke. Kita langsung back lagi ya. Ini wah ada yang keren lagi teman. Wah, ada yang teman-teman terbaru ini ya. 2.400. Lo ini juga ada. Wah, banyak. Banyak drone baru. Ini coba ini ya, saya penasaran. Mantap. Drone apa mereka? K2 Pro ini loh ya. Ini drone apa lagi ini ya? Kan GPS pastinya ya. Seperti drone SG berapa yang namanya kayak gini lo, keren namanya. Pergi melek. 3 axis ya, sudah 3 axis kamera gimbalnya. Ya singular ini ya. Oke, langsung aja ya dicek untuk videonya. Ini enak rek. Lampunya depannya mantap, keren ya. Standard edition. Keren ini, 3 juta ya. Perkiraan harganya 3 juta karena memang nanti kalau kita masuk mau beli itu nggak bisa teman, nanti berubah kursnya ini ya. Nanti dicoba aja teman, dicek aja lah. Karena masih belum bisa kita membeli dari AliExpress ya, kita hanya bisa melihat aja karena pengiriman ke Indonesia masih belum bisa. Wes nggak apa-apa, doakan aja semoga bisa ready di Indonesia. Oke, push. Kaito ya, Kaito lah itulah. Oke, mantap ya.
mantap-mantap, kita coba ke bawah lagi atau back atau juga bisa. Oh ini nggak bisa, wis kita back ya, back lagi yang tipe ini tadi, cuma kita ke bawahnya. Pasti ada turn lagi lo kan. Oh beda lagi, mana tadi yang belum ya. Oh ini juga ada tadi warna oranye, kok menghilang ya, menghilang. Oh ini ada kembarannya, sama tapi enggak sama. Ini gimana itu, sama tapi enggak sama ya. Remnya sama, drone-nya beda lo ini kan. Sama tapi enggak sama lo kan. Ini adalah drone apalagi nih. KY605S berarti nih teman. Ini seperti seri-seri S1S. Jadi ada yang sama cuma beda drone atau beda remote, cuma intinya sama teman. Nah, ini kan kayak gini teman. Kadang drone-nya sama beda tipe apa namanya ya. Ini kayak ini bodinya beda cuma remnya sama lo kan. Nah mantap ya, sekarang sudah gini semua. Cuma suka ketinggalan ini. Waduh ini mantap lo kan. Pinggirnya ada lampunya. Wush, mantap ya, tak gini lah. Wush yo, lo ya. Mantap ya, mantap lo kan. Wush, warna biru ada, warna kuning ada lo kan. Wah mantap. Tri kamera lo. Oh depannya aja teman. Saya dulu pernah membahas ada drone yang kamarnya ada kamera belakangnya, tapi sampai sekarang belum ada di Indonesia. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita cukup tahu saja. Oke kita silang dulu. Oke kita pilih-pilih lagi lo ini ya, drone brushless ya ini temennya, V33S ini. Ini apa pernah saya bahas ya, lupa saya ini. Oh weh mantap ya, brushless tapi seperti drone mini ya, tapi ini brushless teman, tuh kan brushless ya kan. Wah mantap ya, langsung aja lihat videonya teman ya, gak apa-apa lah, nanti akan saya foto-foto biar saya cepat-cepat. Ini sudah 15 menitan ini. Wush mantap. Wah keren ke alien ya, benar-benar alien pesawat Ford DRC. Wah gede nih. Wah keren nih nek, gede brushless. Wush wah kameranya bisa gerak, oh enggak, kayaknya sih enggak bisa gerak ini. Dual kamera ya, kamera bawah juga. Remote-nya masih tetap sama, Ford RC ciri khasnya. Mantap nih, Bun. Tuh, sudah. Oh, cuma sebentar ini. Ya. Oh, ini sudah yang beli, Rek. Wah, kita lihat dulu. Ush. Mantap ya, Ford RC ya, ciri khasnya ya. Remote-nya kayak gini, enggak berubah. Simple, tapi jelas lo kan, saya suka kayak gini teman. Temponya beda, kualitas plastiknya itu beda teman, di temponya itu. Oke wes kuh mantap yo. Wah boys pol wes sudah ya. Oke kita cari lagi. Yes nggak apa-apa, kita cari yang belum ada biar tambah semangat ya, semoga ada. Oh ini nggak ada lo, kok nggak ada, sudah kita back lagi. Tadi saya nemukan apa, drone apa lagi ya. Oke kita back. Kok lemot. Oh ini. Nah ini kita coba ini. Ini drone apakah ini ya. Nah ini drone S196 GPS. Oh ini ya. Ini biasa teman. Tampilan baru, belum gimbal ya. Seperti drone-drone harga 1 koma ini teman ya. GPS kameranya mungkin hampir sama lah teman ya. Wah sudah karbon. Wah mantap. Kasusnya sudah LED layarnya teman, ya. Oke, si. Kita coba lihat untuk reelnya. Wah, ya, sudah ada yang beli kan? Reelnya, wow, mantap. Sudah ada LED. Duh kan? Wah, mantap ya. Wush, karbon, wah mantap. Wih, gede loh. Nah, ini yang aneh, loh bawahnya. Bawahnya ini antara kamera atau lampu. Nah seperti itu, mungkin gabungan, mungkin kamera bisa, lampu bisa, jadi satu ya. Nah, kayak belakangnya HP lo ya. Yes keren nih. Oke lah mantap. Oke kita close. Untuk speknya S196 GPS. Oh ada yang tipe bahasa atau tipe GPS, baterainya 2000 ampere dia ya, masih koma. Oh jadi yang optical flow 3,7 volt, yang brushless 7,4 volt 3000 ampere.
pasti beda temennya, karena memang kekuatannya beda, untuk GPS lebih, dayanya lebih gede ya. Oke, sudah, coba kita ke bawah. Ke bawah ini banyak sebenarnya ini, karena sudah hampir 20 menit ini, mungkin nanti saya potong teman-teman ya. Kayak 150 kan, oh, sudah ya teman. Ya, hampir sama cuma beda body aja. Oke lah, wis. Sampai tiga ya, cukup. Tidur, dah, wis. Oke teman ya, cukup sekian, nah ini kok ngeblur. Nah, oke lah, wis. Oke teman ya, sekian ya untuk video kali ini ya. Kita santai aja, kita lihat untuk menambah semangat drone-drone apa saja yang belum merilis di Indonesia. Jadi ini saya coba menampilkan beberapa drone yang ya yang keren teman ya. Jadi ada dua drone yang remote-nya sama, sudah ada layar LED untuk menampilkan kamera. Terus dia ada dua drone yang berbeda bentuknya tapi tetap sama. Wis mantap ya. Ya semoga semua, saya doakan ya, saya berdoa aja semoga yang saya tunjukkan nanti bisa dibaca di toko-toko di Indonesia, biar dia bisa membawa drone-drone tersebut di Indonesia. Wih, semoga aja. Oke temennya, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa dukung terus Rubel 88 supaya dapat berkembang dengan baik lagi, menghadirkan drone-drone yang terbaru, terbaik atau termurah. Wih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.